Assalamualaikum. Abang Seling. Aduh. Waalaikumsalam. Abang. Hai. Kenapa? Akak suruh ambil baju. Baju. Oh, ada. Dah siap. Abang cari kejap, korang masuklah. Awalnya datang. Untung kau pecah ke apa ini? Aduh, Pak Kau. Sibuknya. Abang sibuk sekarang ni. Banyak terpahan baju kahwin. Abang, apa ni? Ipin. Apa? Benda ni seronok. Nak pakai? Bandar ni senyap je. Sebab dah malam. Hapuskan! Robo nak tembak kita! Thank you.
saja aku selesaikan. Okey. Selamat kembali, Upin dan Ipin, pencipta robot terhebat di Neo Santara. Diorang kawan, bukan lawan. Pergi. Semua ni robot apa? Ini semua robot pengawal yang mengawal kilang dari diceroboh. Kita orang bukan penceroboh. Taulah, korang datang tepat pada waktunya. Bandar Neo Santara dalam masalah besar. Masalah besar? Ya, Neo Santara diserang wabak yang menakutkan. Wabak demam karat. Bahaya tu. Nanti berjangkit kat kita pula. Jangan risau. Tak jangkit pada manusia. Setakat ini, hanya kena pada robot sahaja. Banyak ke robot yang kena wabak karat ni? Hai, mari ikut aku. Ini semua? Ya, ini semua robot-robot yang dijangkiti wabak demam karat. Banyaknya. Ya, inilah masalahnya. Bandar Neo Santara adalah bandar robot dunia. Ia berfungsi dengan menggunakan robot. Kalau tiada robot, mustahlah bandar ni. Betul-betul-betul. Selamatkan robot bermakna selamatkan Neo Santara. Robot Pimpin. Robot Pimpin dijangkiti masa bertugas cari punca wabak. Kesian. Isai, kita kena cepat selesaikan masalah ini. Kita orang akan bawa balik robot Pimpin ke Makmal untuk uji kaji. Kalau jumpa apa-apa, kita orang akan bagi tahu. Santara dalam bahaya. Kita mesti selamatkan mereka dari terkena wabak demam karat. Tahu, robot Pimpin ni pun dah kena. Tapi belum teruk lagi. Masih boleh diselamatkan. Kita kena cepat cari ubatnya. Oh,
Mungkin kapsul cas tu penyebab wabak demam karat. Tak mungkin. Sebelum ini, semua robot ada guna itu kapsul charge. Tapi baik saja. Betul. Jadi kita kena seset. Bin, tunjukkan di mana kapsul charge itu. Mari. Dah seminggu aku tutup kedai, tak meniaga sebab robot semua rosak. Tak ada siapa goreng ayam. Kenapa kau je tak goreng? Tak reti. Selama ni memang robot-robot yang buat. Robot-robot ni dah lama guna kapsul cas tu. Kenapa baru sekarang ada masalah? Kita orang syak ada orang telah tukar sistem fungsi casnya. Hah? Tapi kenapa? Haiya! Saja busuk hati lo. Ataupun musuh perniagaan. Kau ada syak sesiapa? Cuba ingat. Fizi! Siapa Fizi? Dia pekerja kat jelang aku. Dia yang masukkan sistem pada kapsul cas ni. Nasib baik aku dah tukar nombor kod. Macam mana ni? Habislah kalau dia orang tahu. Ipin!
jaga. Aku tengok robot tu dipenuhi kawan. Aku cuba buat sistem kau baru. Tapi gagal. Biar kita orang tengok. Lagipun kita kena selamatkan Pimpin. Mengkarai sudah tak ada. Gelap pula. Kenapa ni? Ha, seronok. Seronok. Kita orang dapat selamatkan Nusantara. Betul. Mana Basali dapat mainan ni? Seronoklah. Gadget ni beli di kedai. Isinya pula abang yang reka. Ikut ceritanya Nusantara kita tu yang dapat juta-juta tontonan. Wah, hebat Abang Salih. Dah siap ke ni? Belum. Nanti siap, abang akan pasarkan permainan VR ni. Wah. Masa tu, beli tau. Nanti kita orang suruh Kak Ros belikan. Dia pun suka main. Tapi... kita orang lagi suka datang main percuma. Teman abang, boleh? Rugi pelanggan macam korang. Asyik nak percuma je. Nah, bercakap kau. Dah, pergi balik. Abang Salih, kita orang nak main ni lagi sekali. Boleh. Main yang ni pula. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu...